saya Nada Salsabila. Saya dari kelas 6. Hari ini saya mau memperkenalkan sekolah saya. Mari ikut. Nah, ini ruang kepala sekolah kami. Yuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di SD Integral Lukman Al-Hakim, Kota Pontianak. Sekolah mempunyai visi yaitu unggul dengan pendidikan integral. Dalam artian, unggul dengan pendidikan berbasis tauhid. Siswa bukan hanya sekedar memahami terkait dengan teori, tetapi bagaimana mereka mampu mengaplikasikan dalam perbuatan. Satu contoh dalam pelaksanaan ibadah sholat, sehingga di sekolah ini memiliki 5 keunggulan. Yang pertama adalah terbiasa melaksanakan ibadah, sehingga salah satu program yang dilaksanakan di sekolah ini adalah kebiasaan sholat berjamaah setiap hari, baik itu sholat duha secara berjamaah dan siangnya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian program yang kedua yaitu tahfizul Quran menggunakan metode Al-Qosimi. Jadi siswa memiliki target hafalan di kelas 1 sampai kelas 2. Diharapkan siswa mampu menuntaskan hafalan juz 30. Kemudian program yang ketiga adalah tahsinul Quran menggunakan metode Al-Hidayah. Metode Al-Hidayah merupakan salah satu metode mempercepat siswa untuk bisa dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian program yang keempat adalah terjemah perkata menggunakan metode MBA. Jadi siswa bukan hanya sekedar menghafal surah dari Al-Quran, bagaimana mereka mampu menerjemahkan dari kandungan atau bacaan Al-Quran. Kemudian program yang kelima adalah terbentuknya pembiasaan literasi dan numerasi. Bagaimana mensukseskan program pemerintah melalui program literasi dan numerasi. Semoga menjadi salah satu sekolah yang mampu mencetak generasi, jadi generasi yang bertakwa dan berguna bagi nusa dan bangsa kedepannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winta Yuliani. Saya di sini alhamdulillah diamanahkan sebagai guru kelas 6 dan juga diamanahkan sebagai waka kurikulum. Alhamdulillah saya di sini sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun dari 2018. Harapan kami semoga sekolah ini mempunyai tujuan yang utamanya adalah mempelajari Al-Quran, dan juga semoga sekolah ini akan berkembang lebih baik lagi dan banyak dikenali orang-orang. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Air Edukasi, makin sukses, makin jaya, makin dikenal oleh orang-orang. Terima kasih sudah berkesempatan juga untuk datang ke sekolah kami. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suryanti, saya diamanahkan mengajar guru hafalan di SDI Lukman Al-Hakim, merangkap sebagai wakadinnya. Saya mengajar di SDI Lukman Al-Hakim sudah masuk tahun ke-7. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak tahun ajaran yang lalu tamat, ada yang menghafal sebanyak 4 juz. Anak-anak memasuki 3 juz hafalan. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur anak-anak kami di sini sangat antusias menghafal Al-Quran, didukung oleh para orang tua di rumah, mendukung anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah ruangan guru kami, yuk masuk!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raudatu Zahra. Saya pernah ikut lomba di Alfitian juara 3. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Akifari Hadi, kelas 3B. Saya akan menghafal juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Dengan palu duduk berjejer para hakim. Perkenalkan kami para guru dari SDI Lukman Al-Hakim. Inilah sekolah kami SDI Lukman Al-Hakim. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.